Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya di workshop Kidung Pujian di balik komposisi syair dan melodi. Bapak Ibu, tadi saya menyanyikan Hai Kota Mungil juga bersama saya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Sejak dini saya sudah berusaha menanamkan pengertian tentang lagu-lagu hymns kepada saya. Tadi kami sudah melakukannya, melatihnya berulang-ulang, bagaimana melakukan tarikan nafas dengan baik, baik dengan baik, pengucapan artikulasi, dan mengekspresikan dinamikanya dengan baik, sehingga makna yang terkandung dalam syair Hai Kota Mungil Bethlehem dapat dirasakan dan diekspresikan ketika menyanyikan. Mungkin dengan kemampuannya di usianya yang belia saat ini, mungkin masih belum begitu baik, kemudian dengan pembekalan pengetahuan tentang riwayat penulisan dan teknik bernyanyi yang baik, kelak dia akan dapat menyanyikannya lebih baik lagi. Kenapa saat ini saya memilih Hai Kota Mungil Bethlehem dan menyanyikannya bersama anak saya yang masih remaja? Ternyata Hai Kota Mungil Bethlehem sesuai dengan sejarah penulisannya, ternyata pada mulanya ditulis adalah untuk perayaan Natal anak sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu, sahabat musik gerejawi, bagaimana kebenarannya? Mari kita lihat bersama-sama sesuai dengan riwayat penulisannya. Kira-kira demikian. Sahabat-sahabat musik gerejawi, Hai Kota Mungil Bethlehem dengan judul asli O Little Town of Bethlehem. Syair lagu ini ditulis oleh Phillips Brooks pada tahun 1868, tepatnya 3 tahun sesudah ia berkunjung ke Palestina. Ketika itu, ia menjadi pendeta di Philadelphia, Pennsylvania. Dan menjelang Natal, memerlukan lagu untuk acara sekolah minggu. Lalu ia teringat pada kunjungannya ke Palestina, khususnya ketika ia ikut merayakan Natal di Bethlehem, di gereja tempat kelahiran Yesus. Apa yang ia lihat di sana sangat berkesan kepadanya, dan lahirlah syair lagu ini ketika ia diminta menulisnya. Lalu ia memberikan satu kopi kepada Louis H. Wagner, pemain organ di gereja itu, dan ia meminta supaya dibuatkan melodi yang cocok untuk anak sekolah minggu. Wagner adalah seorang pengawas sekolah minggu yang sangat mencintai anak-anak. Pada suatu malam, ia terbangun dari tidurnya dan cepat-cepat menulis melodi yang dia dapat ketika itu. Wagner selalu mengatakan dan mengakui bahwa lagu itu ia terima dari surga. Lagu itu terbukti sangat disukai anak-anak ketika itu sampai sekarang. Phillips Brooks lahir pada tahun 1835 di Boston.
Boston, Massachusetts. Setelah tamat dari Harvard dan sekolah teologi di Virginia pada tahun 1859, ia bertugas sebagai pendeta di Philadelphia dari tahun 1859 sampai 1869, dan di Boston dari tahun 1869 sampai 1891. Kemudian ia diangkat menjadi bisop gereja-gereja episkopal di wilayah Massachusetts. Tetapi tak lama kemudian meninggal tahun 1893. Brooks dikenal sebagai orang yang sangat berbakat dan ramah sekali. Ia tidak pernah menikah, tetapi suka sekali pada anak-anak. Konon di rumahnya banyak alat permainan anak-anak, sehingga mereka suka singgah dan bercakap-cakap dengan Brooks yang tingginya hampir 2 meter. Anak-anak merasa sangat kehilangan waktu ia meninggal. Ada cerita tentang seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun yang mencari-cari dia. Dan ketika ia diberitahu bahwa Brooks sudah meninggal, anak itu berseru kepada ibunya, "Mama, malaikat-malaikat di surga pasti menerima dia dengan penuh sukacita." Nah, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, sahabat-sahabat musik gerejawi, demikianlah riwayat penulisan lagu O Little Town of Bethlehem, atau yang lebih kita kenal dalam Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Nah, kalau kita mencermati syair lagu ini bait demi bait, di ayat pertama katakan, "Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah." Saya berpikir demikian, mungkin saja Phillips Brooks terinspirasi ketika ia mengunjungi Bethlehem dan terinspirasi dalam nubuatan Nabi Mika yang tertulis pada Mika 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. "Tetapi engkau, hai Bethlehem Ephratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Kemudian kalau kita cermati lagi di ayat selanjutnya, ayat 3, "Tenang di malam sunyi, terang surga berseri, demikianlah karunia bagimu diberi." Kemudian seterusnya, dan ayat 4, "Ya Yesus, anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah masuk ilah yang mau menyambutmu." Bahwa nubuat Allah itu melalui Nabi Mika telah digenapi. Itu mungkin juga terinspirasi pada Matius 2 ayat 6 yang berbunyi demikian, "Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Nah, Bapak Ibu,
Kalau dulu awal mulanya lagu ini ditulis adalah untuk perayaan Natal sekolah minggu, mungkin Lux dengan diilhami oleh Nabi Mika dan dalam perjanjian baru di Matius 6, dia ingin bahwa anak-anak ini merasakan sukacita Natal atas kelahiran Sang Mesias di dunia ini. Seiring berkembangannya waktu, lagu ini juga sering menjadi bagian dari nyanyian pujian dalam ibadah Natal umum. Nah, Bapak Ibu dan setelah kita mengetahui riwayat penulisan ini dan kira-kira mereka-reka inspirasi Philips Brooks untuk menulis syair lagu ini, mungkin sahabat-sahabat musik gerejawi dapat mengemas musik pengiringnya dengan lebih baik. Dan sahabat-sahabat maupun jemaat-jemaat dapat menyanyikannya dengan lebih baik lagi, sehingga dapat merasakan membuat Allah menumbuh kembangkan iman jemaat ketika menyanyikannya, bahwa membuat Allah melalui Nabi Yemika, melalui yang terkecil akan datang seorang yang lebih besar, bahkan sebagai juru selamat, juru damai antara manusia dengan Allah, dan telah dikenali di dalam Kristus Yesus. Sudah dapat membayangkannya. Selamat berkarya, selamat melayani, dan jangan pernah jemu untuk senantiasa belajar agar kita dapat lebih baik lagi, semakin baik lagi untuk menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab Tuhan bertahta di atas pujian. Shalom, sampai jumpa lagi di workshop Kidung Pujian dengan tema yang lain. Selamat melayani Tuhan Yesus. Selamat.